Dalam Ramadan 1445 Hijriah, istri Gubernur Jambi yang juga ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi melaksanakan safari Ramadan di setiap daerah. Kali ini ketua PKK meninjau pelatihan membaca Al-Quran di Yayasan Jambi Al-Quran School di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Minggu sore kemarin. Dalam kunjungan tersebut, istri Gubernur Jambi ini langsung disambut para ibu-ibu pengajian beserta dengan guru Yayasan Jambi Al-Quran School. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghimbau agar masyarakat di bulan suci ini mari belajar bersama-sama mengulang dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yayasan Jambi Al-Quran School juga menerima semua kalangan umur dengan program Bisa Cepat Belajar Al-Quran, Bahasa Arab, Tahsin Quran, Seni Baca Quran, dan banyak lagi program lainnya. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini dapat kumpul lagi dengan teman-teman di Mu'alaf Center yang insya Allah dibimbing oleh Ustaz Faisal. Mereka-mereka ini istiqomah untuk belajar di sini, belajar membaca Al-Quran dan mendalami tentang ilmu-ilmu Islam. Ya, insya Allah sehingga mereka ini adalah orang-orang yang dibahagiakan dunia, dibahagiakan akhirat. Alhamdulillah. Dan semoga kedepannya Mu'alaf Center ini yang dimana Ustaz Faisal juga dengan sangat dengan istiqomah mendampingi mereka untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode 30 menit ya Ustaz, dan sangat terasa kemudahannya ya gitu ya Ustaz, terasa kemudahannya mereka betul-betul bisa mempelajari Al-Quran ini dengan optimis karena caranya mudah dan asik. Dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.